saudara daripada program saudari dan muslimin-muslimat di program masjid kita kan, masjid saya lah, Masjid Ibn Khaldun. Jadi hari ni last kita bercerita pasal COVID adalah sebelum PKP di masjid ini. Haji kan? Risiko. Kita cerita mengenai COVID. First kita cerita sebelum PKP. Saya ingat dalam 2 minggu kot sebelum PKP. Sebelum first PKP. Next kita buat, kita cerita mengenai COVID. Okay, hari ini sebenarnya adalah saya nak summarykan perjalanan COVID. Summary. Dia bukan akademik. Kalau cerita akademik kan demam. So, pasal akademik, benda yang panjang. Coronavirus mula-mula bermula sebulan 11 2019 sampai sekarang dan berubah sehingga hari ini. Banyak pendapat dah mula tersebar. Jadi kat mana kita nak conclude ni paling penting pasal kita nak hidup. Dalam kalangan kita pun ada Dr. Saiful, ada doktor, banyak doktor. Kita pun ceramah dalam kalangan kita di masjid ni, alhamdulillah banyak doktor. Jadi topik yang diberi oleh Syah adalah realiti dan fantasi. Syah, realiti dan fantasi lain macam lagu. Jadi tapi sebenarnya rahmat atau musibah, realiti atau fantasi, ini yang kita akan susuri. Saya just go through and then kita akan buka sisi soal jawab. So pertamanya, apa yang kita nak sampaikan pada malam ini, yang saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam, even dalam masjid kita pun ada yang dah kena pun. Kan? Kita bergerak dalam community. So ada jemaah kita dah kena pun. So tapi alhamdulillah selamat. Jadi kita nak conclude-kan lah apa yang kita nak ceritakan mengenai COVID ni. Sekarang ini, summary sepanjang setahun lebih. Next lah. Okay. Kita akan berkat mengenai pertama sekali, coronavirus as a whole. Saya tak cerita mengenai COVID-19. Ya. Saya cerita coronavirus. Pasal apa? Sekarang punya behavior kena balik-balik kepada sifat asal coronavirus. So, saya cerita mengenai coronavirus, sejarah jangkitan dan wabak bila melibatkan coronavirus, bukan COVID-19. Pasal ini yang akan you all timbul. Pasal you all akan tanya, ada doktor ni tak setuju, ada doktor ni setuju ke vaksin. Benda ni kena faham dulu. Nak cerita kejadian manusia, mesti cerita daripada Nabi Adam. Bukan cerita tiba-tiba daripada Nabi Muhammad sebagai contoh. Dia mesti cerita daripada asal. So, bila kita nak cakap mengenai COVID-19, sama. Bila kita sebut COVID-19, kita mesti approach kita berdasarkan daripada coronavirus yang paling asal. Dan kemudian, of course, bila sebut jangkitan, sifat manusia yang paling penting, sifat bakteria, virus dan kulat, imunologi badan, pasal sejak Syekh-Syekh Google banyak, lebih pandai daripada sistem badan itu sendiri. Syekh Google lagi pandai mana-mana profesor bakteriologi. Syekh Google lagi pandai daripada pakar vaksin. So, ni kita cerita imunologi badan je sikit. And kilaf para ahli perubatan. You all nak pilih yang mana sekarang ni? Pasal dalam para ahli perubatan, of course, Dr. Zakrul adalah pediatrik. Kita ada Dr. Saiful di Lavender, NS. Kita ada Dr. Hairuddin. Kita ada Dr. Head of Physician Dr. Fauzi sebagai contoh, which is semua mempunyai bidang yang berbeza. Jadi kat mana you all nak ikut? Boleh sebut alamak, ada semalam ada hantar message, doktor pun tak setuju. Ini penting untuk you all nak tahu root asal. Kalau nak tanya hadis, tanya ustaz hadis. Samalah. Okay. Kemudian khilaf para asatizah. Ini yang mana you all nak duduk bila sebut mengenai para asatizah punya isu. Jadi lambat tang. So next. Jadi bila kita nak bercakap mengenai coronavirus, ini cerita coronavirus je. You all jangan cerita pasal COVID-19. Pasal kalau tak faham ini jadi masalah. Coronavirus yang dikenali adalah 7 spesies dikenali. Tapi sejarah peradaban, sejarah peradaban. Sejarah peradaban coronavirus menjangkiti manusia based on apa yang kita tahu berabad lamanya. Tapi pengetahuan manusia melibatkan elektron mikroskop hanya pada tahun 1960-an. So, coronavirus yang pertama dikenali pada tahun 1965. Dan dia melibatkan. So, bila dia lihat coronavirus, sebenarnya that's why bila you tengok dalam YouTube, ada yang cakap coronavirus is just a common cold. Dan doktor lain pula melonjak.
Siapa cakap dia just common cold? Betul tak? Ada yang cakap dia common cold, tak common cold. Tapi as a whole, memang coronavirus 15% of common cold tu adalah disebabkan oleh coronavirus. One third daripada pediatric pneumonia ataupun jangkitan paru-paru budak-budak atau bronchiolitis pun disebabkan oleh coronavirus. Dan juga secara overall, dia diklasifikasikan tidak berbahaya. Okay? Dan dia self-limited. Self-limited ni apa? Maksudnya, maksudnya yang duduk dekat dalam maibs tu boleh TikTok menari-nari tu, itu self-limited. Faham? So, biasa kita tengok dalam setahun sebelum COVID, berapa kali anak-anak wak, anak-anak cucu kita demam. Macam kita banyak veteran dalam masjid ni. Sebelum COVID, berapa kali cucu tu demam? Kalau duk pergi sekolah, pergi taska, almost every month dia akan demam. Betul? Betul tak? So, salah satu pasti ada coronavirus punya jangkitan. Itu secara general pemahaman terus. Cumanya, sebelum COVID, sebelum COVID melanda kita, dalam banyak keadaan, kita tak peduli pun para ahli perubatan, macam saya sendiri, kita tak peduli pun kuman apa yang jangkit pada budak itu. Dia boleh ada, kalau kita dekat kat Salam, masa dulu, masa saya kat Salam, kita akan buat RV16, maksudnya Respiratory Virus 16 Panel PCR. Maksudnya kita test 16 common viruses. Yang hanya dibuat di private center, bukan di government. Kita buat 16 panel tu, salah satunya adalah influenza A, influenza B, para influenza, rhinovirus, rota apa, RSV virus, coronavirus, NL63, kita test adenovirus. So dalam series ini, itulah virus-virus yang menjangkiti manusia, especially budak-budak. Tapi kos $750 sekali buat. Untuk orang dewasa, kadang-kadang dia screen sampai RV33. Ha, Gribbles akan test up to RV33, which is insurance sangat-sangat tak suka bila kami test. Ha, ni siapa yang actually insurance tahu. Bila kita test benda ni, dia positif, insurance tak boleh cakap apa dah. Pasal kita doktor boleh tahan up to seminggu, dua minggu. Pasal apa? Dia dah confirm jangkitan. Faham tak? Sebelum ni lah. Ni sebelum era COVID. So, secara overall, coronavirus adalah salah satu virus yang ada dalam environment kita, dalam community kita, since kita dilahirkan. Mana yang veteran, maksudnya kalau ada 70, berapa kali penjangkitan punya cerita. Kita pula, saya pun sama. Tapi anak-anak kecil, mungkin 2-3 kali baru. So, immunity dia belum lagi fit untuk melawan yang lain. Tapi coronavirus overall, dia masih lagi dikonsiderkan tidak berbahaya dan self-limited. Kenapa? Next. So, dalam sejarah COVID atau sejarah kehidupan manusia, wabak adalah salah satu rahmat yang Allah Ta'ala bagi untuk mencuci alam. Apa susah nak faham? Quran cakap begitu. Yang kita nak bertelagah kenapa? Quran cakap begitu tak, tuan-tuan? Quran cakap yang begitu. Tapi ada pendekatan yang Allah Ta'ala beri melalui Quran ataupun Nabi SAW, macam mana kita nak mengawal wabak. Tapi dalam sejarah kehidupan manusia, kita ada wabak taun. Berulang-ulang-ulang-ulang wabak taun. Kita ada wabak demam selsema. Daripada dulu manusia ada, sampailah sekarang kita ada wabak selsema. Sekali dia wallop 100 juta. Kalau wabak selsema, maksudnya influenza. Kita ada kepialu. Sebagai contoh, which is biasa kat mana? Masa saya kat Kelantan dulu, masa kita train dekat USM, Kelantan adalah salah satu yang paling best kepialu. Siapa Kelantan? Dekat Padebah. Padebah tu Padebah. Tempat session bah lama yang bila sekarang tak ada dah. Kan? Dekat bila tempat tu tempat makan, Padebah tu tempat makan. Antara kita panggil medan typhoid. Masa kita orang kat Kelantan dulu, medan typhoid. Sekali kena memang wajib tumbang. 20 kali cirit. Mati tak payah cerita. Tapi zaman makin maju, ada vaksin typhoid. So, antara penyakit-penyakit wabak yang sebenarnya berlaku zaman berzaman dan dibanteras dengan pengetahuan manusia. Yakni apa? Kebersihan. Jaga makan. Masak air daripada
air masak yang betul, tak pakai sungai dah macam dulu. Kalau tak, berak ujung sungai, ambil air dekat sini, so satu kampung kat belah sini boleh kena cirit, betul? Walaupun kita kata sungai tu air mutlak, tapi dia masih lagi tercemar. Kalau hujung sungai tu ada orang berak, kat sini pergi ambil, minum. Sebagai contoh. So, mana ada orang minum air sungai? Sebagai contoh. Jadi, semua ini sejarah-sejarah jangkitan sepanjang kehidupan manusia bukan luar biasa. Dia perkara yang biasa. Semua macam mana kita nak mendepani keadaan sekarang. Next, Syah. So, saya terus kepada COVID. Ini data dunia. Coronavirus. As of pukul 5 tadi, 105 juta. 105,805,951 confirm case. Okay? Dan kematian melibatkan baru 2.3 juta. Ini as of today. Maksudnya tak teruk manalah. Kalau orang kata kan, tak teruk manalah. Kita 7 bilion apa? 7 bilion population. Baru 105 kena. Baru mati 2.3. Betul tak? Itu pemikiran yang kebanyakan orang lah. Pasal dah santai dah. Boleh buka dah restoran. Dah boleh buka restoran. Dah boleh rentas negeri. Dah boleh. Ha. Dia bukan isu itu, tuan-tuan. Isu dia adalah dalam coronavirus yang saya sebut tadi, dia tak cross border dan dia tak melampaui musim. Sekarang ni kalau kita ambil daripada tahun lepas sampai sekarang, kalau dekat negara yang bermusim, nampak musim dia lalu, dia steady je. Dia steady, dia lalu je, dia mutate je, dia tukar. Macam kat UK dia tukar, dekat India dia tukar, ikut pada tempat dan ketika, dan dia terus jalan je jangkitan tu. Itu yang yang diorang risau. Tapi yang mati 2.3 juta je. Aduh, 2.3 juta. Okay, 2.3 juta. Tapi kalau 2.3 juta tu bapak kita. Nah, cakap senang lah. Cucu kita nak sembang macam mana? Kedegilan tu kita. Kan? Memang kita kata 2.3 juta je. Malaysia ada 32 juta. Come on, mati berapa orang? Betul. Tapi kalau mati tu bapak kita. Kita tak perlu cakap orang lain, kita cakap bapak kita je. Mana ada orang, one line vendor ni cukup lah, veteran semua. Yang veteran ni juga pergi ke pasar. Yang veteran ni juga pergi kat khidmat. Betul tak? Tak ada pun saya tengok anak-anak yang belikan untuk mak bapak. Saya bercakap mengenai, ini realiti. Bila kita sebut mengenai COVID, kita tak risau mengenai kematian ini. Dia pasti berlaku. Pasal tu ada argument. Ada argument mengatakan the rate of death is below 1%. Betul, kita tak nafi. Di Malaysia, less than 1%. Death, rate of death tahun 2019 dan 2018 tak jauh beza untuk Malaysia. Naik sikit dia 2019. Tapi COVID masuk 2000 kat Malaysia tahun hujung 2019, and actually first case dekat Malaysia adalah Januari 2020. So bila kita kata Januari 2020 sampai sekarang, cuma kita tak tahu data death betul-betul overall. Tapi kalau tengok dari segi numbers, macam tak banyak beza sampai sepanjang tahun 2020. Cuba kita kena bezakan dua perkara. Ini akan ada perbezaan pendapat. Pasal tu, you tengok. So, kita okey untuk berbeza pendapat. Ada kes yang mati betul-betul disebabkan oleh COVID. Ini ada juga dimanipulasi jugalah oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak cakap siapa-siapa. Tapi, macam contoh insurans kan. Ha, sebagai contoh. Saya kena akui benda ni. So, bila dia nak tahu, satu, mati akibat COVID, pertama. Kedua, mati bersama COVID. Dua benda berbeza kan? Satu yang COVID buat dia matilah. COVID lah yang buatkan asbab kematian. Yang kedua, dia langgar pokok dia mati. Check COVID positif. Siapa yang buat kematian sekarang? Inilah kes yang kita sebut, kes dalam community. Sekarang ni duk sebut kes dalam komuniti ni. Maksudnya, di kalangan you all, dah ada dah yang positif. Cuma tak ada symptoms. Dia panggil subclinical. Subclinical maksudnya, COVID singgah, COVID tak boleh masuk. COVID tak boleh buat apa-apa. Contoh yang terbaik, majority kanak-kanak. Ataupun majority pediatric age group. Pasal tu, dia orang tak nak buka sekolah. Ha, salah satu sebab. Pasal,
majority pediatric age group adalah subclinical. Bawa, relax, selamba, sesemua relax boleh berlari. Pasal itu sifat dia. So, kerana itu, you tengok number sebenarnya sedikit sangat. So, kalau kita kata 100, 20% je yang ada symptoms, satu je yang mati. Not bad. Sebenarnya kan, statistik kita kata begitulah. Itu yang ada argument among doctors. Not bad. Sikit je. Tengok pula orang putih. Not bad. This is real. Contoh. Tapi, persoalannya adalah 80%, 20% yang kena itu bersimptom tapi selamat. Damage adalah permanent. Dan dia bukan kematian. Macam tu baik matilah. Pasal apa? Dia ada morbidity kat sini. Komplikasi yang dibawa kepada kesudahannya. Pasal dia menyebabkan sistem itu rosak. Itu adalah yang berlaku dalam kes serius COVID. Dan sekarang tak menunjukkan pun penurunan. Kerana apa? Kerana dia konsisten. Sifat COVID tu konsisten dan sifat manusia itu pun konsisten. Next slide. So, kalau tengok Malaysia punya data, this is setakat satu bulan dua. Ini satu bulan dua lah. Itu paling tinggi. Semalam, semalam dah 3,000. Ini berapa hari ni? Tak minat dah tengok dah. Ha? 2,000? 3,000? 2,000 dah? Okay. Kenapa turun kan? Landai laju kan? Pasal apa? Kes yang tak ada simptom tak perlu dicek. Sekarang. Faham? Pendekatan. Okay. Then kita balik kepada asal. Pendekatan. Bila saya tunjuk tadi, COVID tadi, sekarang, nampak? Sekarang ni numbers dah turun ke bawah 3,000, betul? Pasal data menunjukkan bahawa kebanyakannya asymptomatic dan subclinical. So, kalau you all ada exposure, you all stay put. Kalau you all tak ada exposure, you all boleh relax saja hidup macam biasa. Yang paling penting ini disiplin. Bukan persoalan pakai mask, tak pakai mask ni isu berbeza, tuan-tuan. Pasal tu saya tahu orang tanya, doktor, aku tak pakai mask masuk masjid. You all perasan tak? Saya masuk, saya terus keluar. Kalau tu sebenarnya kita masuk dan kita keluar. Keluar daripada tempat yang padat secepat mungkin. Bukan nak stay lama. Because kita tak tahu dalam ni 100 orang. Tak tahu sana pergi khidmat, sana pergi sekamat. Seorang pergi Aeon, seorang pergi. Then, the limitation bila kita sebut kes dalam community bermaksud kalau itu 4,000, the real numbers dah 40,000. So, kita tak tahu siapa yang ada. Siapa yang ada dalam masjid ni kebanyakannya darah tinggi pasti dah ada dah. Abang Zul aku dah ada kecil manis sebagai contoh. Next. So itu yang paling penting. So kerana apa sifat manusia ni saya kata konsisten. Ini sifat manusia. Sifat manusia yang konsisten. Gopoh, nak cepat, sombong, suruh duduk diam tak nak. Government suruh kata gini, dia kata gini. Angkuh, takbur. Ini sifat manusia. Siapa cakap? Quran yang cakap. Ini sifat manusia. Dengki, tamak, tak bersyukur. Ini sifat manusia, tuan-tuan. Tak ada apa kita nak argue pun kat sini. Tapi kita tengok sifat COVID. Kita tengok sifat COVID. Saya nak cakap sifat COVID je kat you all. Sifat COVID, nah ni dalil eh. Dalil yang mana Allah sebut very clear. Segala kerosakan kat muka bumi ni banyak ayat yang you all akan nampak, akan tengok. Semuanya akibat daripada tangan-tangan manusia. Itu dah tentu Allah sebut. So sepanjang kejadian manusia, sepanjang sebelum Nabi yang sebelum-sebelumnya, semua kerosakan berlaku, tak ada pun bala bencana yang dikatakan semata-mata just bala bencana. Dia pasti Allah Ta'ala bagi atas kerosakan yang kita buat. So, kalau kita nak kata berlakunya COVID sekarang ni, kerosakan kita tak? Betul lah. Kita dah kata duduk diam-diam. Pergi buat PRN. Dia pun tahu. Semua tahu. Dah kata duduk diam-diam, buat juga rentas negeri. Dah kata duduk diam-diam, nak juga buat aktiviti sebagai contoh. So, kita degil. Kita kata kita tak nak buat. Kita hanya boleh listen sekejap saja. So, itu yang berlaku. Masih insaf tak? Tak. Nak buat PRU pula sekejap lagi. Kan? Next adalah PRU kami. Tak ada masalah. Silakan. Tafadul Mashkura. Boleh buat. Next. Syah. Okay. Ni sifat COVID. Taat, patuh, konsisten, persisten. Pasal apa saya kata dia taat? Dia tak menunjukkan penurunan. Dia sangat patuh. Ada dia ikut jalan lain tak? Tak, dia ikut sini, sini, sini. Dia hanya ikut
mata kalau kita gosok, ikut hidung, kalau kita bersin pun ikut hidung, dan air liur kita. Tak ada ikut jalan lain, tuan-tuan. Tak ada dia ambil ikut telinga, masuk ikut telinga. Tak ada dia masuk ikut nasi. Tak ada dia masuk ikut tapak kaki. Dia sangat konsisten. Pattern dia sangat konsisten. So, kita boleh jangka. Tak ada istilah kita kata dia berubah. Tahun lepas dia masuk ikut mata, tahun ni dia nak masuk ikut kaki pula lah. Tak ada. Air, sampai sekarang dia tak masuk merebak ikut air. Bila kita tak boleh adjust, masalah kita takkan selesai. Adjust ni maksud apa? Pasal bila kita tak nak memahami dia, pasal kita tak regard dia sebagai makhluk. Kita tak regard dia sebagai makhluk Allah yang taat. Dia ada sifat dia, semua virologist tahu. So bila benda ni berlaku, virologist sebagai contoh pakar virus dah tahu, this is the PL. Kami clinician, clinician tengok symptoms. Dia masuk PL, apa dia punya outcome. Itu kita buat, kita tengok. So dari segi PL dia, tak ada berubah lagi. Dia masih berlibatkan, dia masuk ikut mata, hidung tekak. Hari ketiga sampai hari kelima, sama ada you survive atau you tak survive, masa nak tunjuk symptoms yang teruk. Kalau you survive that period tanpa ada demam, means hari ke-10 you boleh settle. Kalau you kena yang you survive, you kena tapi you survive, damage akan jadi masalah dekat sini. Itu yang berlaku pada Sheikh Ali Jabir. Dia kena COVID betul? Masuk ICU betul? Damage dah berlaku walaupun dia negatif dah. Damage pada organ. So bila damage pada organ, kita tak bercakap mengenai paru-paru je. Bila damage pada organ, dia melibatkan semua organ. Systemic organ. Ini yang kita bercakap mengenai multi-systemic punya involvement. Buah pinggang kena, hati kena, jantung kena, paru-paru kena. So, dia tak mati pasal COVID dah. So, betul lah. Dia tak mati pasal COVID dah. Bila dia lama duduk kat hospital, ingat kuman lain tak ada. Pergi perang kot. Pergi dekat medan perang tu, rasa-rasa, oh, saya dah menang perang. Tak, peluru lain ada lagi. Kan? So, sama konsep dia. Hospital adalah tempat yang paling bahaya pun. Kalau kata ICU, bawa banyak punya kuman dekat situ. Sebagai contoh. Next ada argument bila orang tengok kes dekat Itali sebagai contoh. Bila lepas setahun, diorang buat studies kenapa Itali kes tinggi. Dia bukan semata-mata COVID semata-mata. Dia bercakap mengenai facilities healthcare yang contaminated. Dekat Itali itu sendiri. So, because bila mula-mula data, bila mula-mula data tu ada, dia akan assume. Now dah setahun, kita boleh predict jangkitan. Of course, perspektif tu masih lagi dilihat. Pediatrik nak tengok macam mana, pakar virus nak tengok macam mana, pakar vaksin nak tengok macam mana. Yang itu perbezaan data kan tak ada. Tapi dari segi COVID sendiri, sangat-sangat taat. So, yang masalahnya kita juga yang tak taat. Dia kata jangan berkumpul. Kita tak pergi berkumpul. Saya pergi pasar tani pagi tadi dekat Ampangan. Ya Rahman, terbaik. Tapi tak apa, saya okey je. So, pakai mask okey lah. Nak macam mana? Kehidupan perlu diteruskan. Brother tu nak kena berniaga. Kan, tapi pakailah mask. Saya pakailah mask, pasti tak kenal siapa-siapa kat situ kan. Mesti lah pakai mask. And next. So, bila kita tengok, ni dalil Quran. Dia konsisten. Jangan cerita apa-apa virus, dia tetap konsisten. Pasal Allah sebut very clear. Dekat muka bumi ni, kecuali manusia dan jin, semua sujud. Kalau dia sujud, pasti dia ikut pattern. That's why siapa pernah kena denggi. Ada denggi lepas sampai 5 hari? Tak. Denggi 5 hari tepat. Denggi demam 5 hari tepat. Siapa tak pernah kena denggi, kira. Check. Buat balik backward. Dia mesti tepat 5 hari. By hours. Complete 5 kali 24. Kecuali dia ada jangkitan-jangkitan yang lain sebagai contoh. Adenovirus. Demam adenovirus boleh up to 2 minggu. Chickenpox. Seminggu je. Betul tak? So PL tu kalau you tengok, virus dia very systematic. Very systematic. Dia tak ada istilah, duduk lama sikit. Tak ada, tak ada, tak ada. Dia tak ada. So COVID pun sama. So dia akan masuk ikut tiga jalan lah. Sini, sinilah. Tak ada dia nak masuk ikut kaki. Nak usik-usik. Ha, tak ada. Cuma bila kita pegang, sapu kat muka. Ha, itu yang merebaknya. Jadi, kita dah ada solution. Cuma kita yang tak buat. Cuba check bangun pagi. Siapa yang actually sedut, hingus, bersihkan. Ambil wuduk sebagai contoh. Ambil wuduk, sedut. Kita umat Islam sebagai contoh. Sedut dalam hidung. Pasal hidung kita ni, kalau saya swab semua sekarang ni, mesti ada virus yang positif pun. Cuma, dia tak menjangkiti. Dia lekat saja. Macam semut lalu kat sini. Selagi dia tak gigit, kita tak perasan.
Itu sahaja analogi dia. Yeah? Next. So, kita nak bercakap mengenai sistem imunologi. Ha, cerita-cerita kawan-kawan syekh-syekh Google semua tu, yang nak cerita vaksin. Allah Ta'ala, ni saya beri sikit je. Sistem imunologi kita. Dalam kita punya jemaah, ada yang askar kan? Ramai askar dan polis sebagai contoh. Kita ada innate immunity. Maksudnya innate immunity ni, kulit ni saja ni. Innate immunity boleh buat short notes, when student saya boleh fail pasal dia kena karang panjang innate immunity. Innate immunity adalah satu sistem yang sangat defensif, yang sangat kuat. Maksudnya sebelum layer apa-apa, innate immunity. Kulit kita adalah salah satu organ yang very powerful. Natural killer cell, masuk je bunuh, masuk je bunuh, masuk je bunuh. Siapa-siapa tak peduli, bunuh. Tu natural killer cell. Eh? Kita ada T cell, B cell. Dalam darah putih je ada neutrophil, lymphocyte, eosinophil, basophil. Sebagai contoh, banyak jenis askar. Lepas tu kita ada interferon, interleukin, antibodies, complement, cytokine. Banyak tuan-tuan, defense system kita. Pasal tu kalau tuan-tuan argue vaksin, 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 vaksin tu satu cerita je. Satu elemen je. Kalau nak salahkan vaksin pun satu benda je. Complete Allah Ta'ala bagi ni, kalau tak boleh, you all boleh bayangkan tak, dalam perut kita ni berapa banyak cacing ada? Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi makhluk nama cacing duduk dalam perut kita, hidup je relax, yang kita pula relax je makan tanpa dia peduli, tak ada pula kita nak cari cacing. Nampak tak? Faham tak apa saya sampaikan? Begitu kompleks ni, begitu hebatnya kuasa Allah Ta'ala bila dia buat dia tubuh manusia ni antara ekosistem yang lain. Kita nak cerita vaksinnya. Yang cerita pasal nak anti-vax apa, you kena faham whole system dahulu. Whole system immunologi ni saja, ialah demam. Kepada doktor-doktor kat luar sana, termasuk saya sendiri pun, kita bukan pakar dari segi immunologi. Immunologi ni tambah lagi 7 tahun lah nak belajar. Untuk doktor ni dipakar immunologi, tambah lagi 7 tahun. Demam. Taklah diriku begitu rajin nak membaca. Mengaku dulu. Kan? Tapi sistem pertahanan badan kita tak semudah yang disangka. Bukan setakat masuk terus panggil polis tangkap. Tidak. Itu sistem kita tu complicated, se-complicated mungkin. Kerana itu, bila you all tengok pendapat, dia kena ulang. Pendapat ada geng, ada doktor-doktor senior yang kata, oh, vaksin better hold dulu. Kan ada kan? Yang diviralkan, hantar kat saya juga. Apa pendapat doktor? Allahu Akbar. Because perspektif dia melihat daripada ubat dalam vaksin. Content dalam vaksin. Kalau dilihat atas faktor imunologi, dia tak ada isu dekat situ. Cuma dari segi dia risau dalam konten yang dibuat vaksin itu. Itu saja. Tak ada doktor yang faham sistem akan anti-vax. Eh? Siapa-siapa yang faham sistem, dia takkan anti-vax. Cuma dalam hukum Quran, hukum kita umat Islam, ada wajib, ada makruh, ada sunat, ada sunat haya, sunat muakkad. Sama juga dari segi sistem pertahanan badan. Kalaulah saya ambil seorang kencing manis, sistem ni tuan-tuan, macam tuan-tuan jugalah, macam kencing manis jugalah dia. Natural killer cell atau semua sel-sel ni, semua macam kencing manis kat seluruh je. Masuklah, masuklah cu, masuk-masuk kena bompak. Sama. Pasal apa? Sistem pertahanan you all akan collapse. Pasal you all tak kuat. Kalau macam orang contoh orang Malaysia, je budak-budak kita, sama juga. Pediatric age group pun ada masalah ini. Sebagai contoh, sistem imunologi. Salahkan ruam. Cocok kata ada ruam sebagai contoh. Ada keadaan yang dipanggil primary immune deficiency. Yang ada ruam daripada awal. Budak tu ada ruam to begin with. Masa sistem pertahanan patutnya mencapai kematangan, dia tak matang. Pasal dia tak matang, dia lahirkan dengan ruam. Contohnya SCID sebagai contoh. Severe Combined Immune Deficient. C syndrome. Contoh. So banyak benda. Kalau kita main glance, oh, pukul rata, pukul rata, pukul rata, jadi you all dia akan demam. So bila kita kata imunologi ini sangat kompleks, automatically 80% yang selamat, logik lah. 20% yang ada symptoms. Betul tak? Pasal ini adalah realiti. Kalau Allah Ta'ala bagi semua mati cepat, dia tak kompleks. Senang. Kalau askar kita hanya melibatkan polis, FRU, askar Melayu, ranger, komando. 5 je jenis. Itu demam.
Masuk lepas tu mati terus. Pakai je bom atom mati terus. Tak, ini melibatkan sistem yang sangat kompleks. Kalau kita tahu sistem imunologi badan, sangat satu sistem yang takkan tergambar oleh fikiran kita. Nah, itu yang jadi isu dekat sini. Next. So, dalil dia, Allah Ta'ala yang aturkan semua. Dia cipta, dia buat perbandingan, kan? Kita buat perbandingan dia. So, sebenarnya Allah Ta'ala, bila sahabat cakap kat kita, doktor, ini ada boleh reka, doktor? Boleh reka tak? Boleh reka tak? Allah Ta'ala sebut very clear, tuan-tuan. Korang kumpullah ramai-ramai, segala maha guru, cipta lalat. Kita umat Islam, itikad kita kena clear. Allah sebut, kumpul semua orang hebat, genetisis ke, apa benda ke, buat lalat. Kumpul ramai-ramai. Ambillah ramai-ramai satu dunia ni. China, Melayu, India, Russia, Siamese, USA, buat lalat. Ambil 10 brain genetisis. Buat lalat, tafadhal mashkura. Allah sebut, tak boleh. Yang kita kenapa umat Islam pula nak terpalit lagi kata, ni mungkin pandemik, ni pandemik, ni pandemik, ni pandemik. Singa di hutan boleh kita jinakkan, tapi singa tetap singa. Faham? So, itu asas vaksin dekat situ sebagai contoh. Next lah. So, saya terlupa. Tadi, ada satu slide terdelete. Dalam sejarah coronavirus, sejak diwujud pada 1965, sampai sekarang, kita discover hanya ada 7 virus yang ada. 7 virus yang ada. Dan sepanjang series itu, you kena ingat, bila kita dah dapat discover, saintis dah dapat discover satu-satu virus, satu-satu virus, satu-satu virus, dia akan ada gene ataupun kita panggil lab punya data. Dia ada data lab. So automatically, bila ada je industri pencegahan kesihatan, maksudnya vaksin atau apa benda pun, atau ubat-ubatan, automatically data yang dikumpul akan ada dua history yang ada melibatkan coronavirus. Pertama, sejak tahun 65 yang kita tahu, kemudiannya tahun 2002, cubaan pertama coronavirus, SARS virus yang menyebabkan juga bermula di China, yang menyebabkan 10% mati. Kemudian dalam 2000 MERS-CoV dalam 2012-2013 MERS-CoV yang melibatkan di Saudi Arabia yang melibatkan kematian 30%. So bila lahirnya COVID pada masa sekarang, COVID pada 2019, assumption ketakutan yang timbul pada pakar-pakar pada permulaan 2019-2020 adalah berdasarkan data 2002 dan 2013. Kami doktor diajar untuk fikir yang buruk dulu. Kami diajar husnuzon pada penyakit, bukan husnuzon. Kalau husnuzon, orang dah ramai mati. Benar? Oh, ini demam biasa ni. Ini demam biasa ni. Denggi demam biasa ni. Denggi lagi demam biasa ni. Aku sudah hanya mati kat rumah sebagai contoh. So, majority of us, doctors ditrain untuk suuzon pada pesakit. Kecuali pesakit tak bagi maklumat yang betul. Kalau pesakit bagi maklumat yang betul, especially, that's why you all tengok mana-mana case kita akan overreact dahulu, baru kita withdraw. Kalau kita terus bagi discount pada certain approach, alamat pesakit akan mati dulu. That's why you all boleh bezakan. Ada dua yang mungkin dia akan react sangat over, ataupun dia sangat tenang berdasarkan pengalaman. So kalau tengok hierarchy, kalau kau hospital sebagai contoh, biasa siapa pergi hospital, ada house officer, ada MOs, ada young specialist, ada specialist, ada consultant yang agak tenang. Betul? So that yang mendeterminkan masa bila certain wabak berlaku, siapa yang handle the case. Tapi overall, based on the data COVID, coronavirus 2002-2013, SARS dan MERS-CoV, pasal tu dia terus jump kepada conclusion based on severity. Yang menakutkan pihak-pihak authority apabila dia cross border dengan dramatik lah. Itu sahaja. Tapi kalau kita overall, number of death memang tak banyak beza. Tak banyak beza. Akan tetapi, kita lihat bila COVID melanda,
Ada tak rahmat dia? Mana? Mestilah banyak rahmat. Ada rahmat ni, ada mudarat. Itu pasti. Ada orang yang dapat manfaat, ada yang tak dapat manfaat. So, bila kita tengok kilah para sahabat kedoktoran, pasal orang duk CC kat saya, MO ni bagi komen, MO tu bagi komen, pakar tu bagi komen, pakar ni bagi komen. Memang kita berbeza pendapat dari segi treatment. Sebagai contoh, ada yang nak pakai hydroxychloroquine, ada yang kata pakai antiviral, ada yang... You leave to the authority sahaja. You all tak perlu terlibat pasal you all most likely tak kena ataupun asymptomatic. Tak perlu. Semalam ada saya pergi farmasi, ada satu farmasi dah habis ubat, pergi cari ubat antiviral kalau tak silap untuk yang khas untuk kucing. Sampai tahap macam tu, pasal apa research dah keluar. So bila kita kata treatment kilaf, itu biasa. Because kita baru jumpa COVID pada tahun lepas. Majority tak perlukan ubat-ubatan. Tapi kalau yang 1% masuk ICU, dia perlukan ubat. Mana ada data kita nak pakai? Nak bagi ubat apa ni? Nak bagi antibiotik, dia virus. Nak bagi dia steroid, sekarang dia lagi collapse. Nak bagi dia antiviral yang mana? Kan? Jadi itu menyebabkan the research kena continue. You all bukanlah bermaksud you all sebagai specimen atau pesakit-pesakit tu adalah subjek untuk eksperimen. Bukan begitu. Tapi apa yang kita rawat adalah berdasarkan apa yang kita tahu. Itu sahaja. Itu treatment itu berbeza-beza. Perbezaan antara vaksin atau tidak. Of course, macam saya kata tadi. Macam kita pediatrik. Saya pediatrik. Kita memang nak anak-anak kita sihat. Dan kita tahu budak-budak ni kalau pergi start sekolah, kita bercakap mengenai 500 ribu pelajar sekolah. Betul? 500 ribu pelajar sekolah, kalau dia orang sekolah, kena. Dan kita tahu budak-budak semuanya tak berdisiplin pun. Dari segi perkawan. Bila dia berkawan, dia bermain. Dia hilang disiplin. Belum masuk tu dia taat je. Bila dia tu, dia terus lupa. Sebagai contoh. Dan kalau seorang kena, semua kena. Kalau semua kena, balik jumpa atuk. Jumpa mak, jumpa bapak sebagai contoh. Dia relax je. Dia relax, ada sesama sikit, dia relax. Jadi, mudarat dia, okay, nak vaksin tak nak vaksin. Ha, ini isu dia. Pediatrician, mungkin majority akan kata, kita vaksin lah. Pasal budak mana boleh kontrol. Kan? Berbeza pula dengan physician. Mungkin Dr. Fauzi sebagai contoh. Ha, dia berbeza pendapat mungkin. Pasal orang dewasa kebanyakannya, you all dah pernah expose kepada coronavirus. Sesiapa yang tak ada mengalami, tak ada package-package yang disebut masuk kecil manis, darah tinggi dan sewaktu dengannya, jantung lemah semua sekali, mungkin tak perlu vaksin sebagai contoh. Tapi kita tak boleh pukul rata pasal semua pakat pergi khidmat. Sebagai contoh, jadi macam mana kita nak jadikan dia mendapat manfaat yang betul? Macam saya kata tadi, COVID tu konsisten. COVID tu tak berubah. Dia mutate macam mana pun, nama dia berubah ke, COVID 2021 pun, dia tetap behavior dia sama. Mata, hidung, tekak. And so, nak PKP atau tidak? Ada geng nak PKP, ada geng tak nak PKP. Ada perubatan kesihatan awam kata patutnya PKP. Tapi targeted PKP maksudnya kita lockdown serta tidak. Isu dia sekarang, dia dah berada dalam community. Macam kita tahun lepas masa Lavender Hyde dilanda dengue. Dia merebak daripada tahun dalam 29, pindah 30. 30, dia sembuh 30, pindah 31. Sembuh 31, pindah balik 29. Maksudnya apa tuan-tuan? Sikap orang kita tu, maksud saya, pasal saya orang Lavender, aku cakap lah. 29, 30, 31, kita tak ambil cakna pun jiran-jiran kita. Bila KKM datang sembuh, tutup pintu. Itu sifat. So, COVID dan dengue berada dalam komuniti. Nak tak nak, kita yang kena ubah sikap. Kita yang kena ubah sikap. Bukan nak suruh lockdown, tak lockdown, lockdown, tak lockdown, kesudahan orang tak makan. Dianggarkan 2 juta tak ada kerja kalau berterusan lockdown. So, ada kita nak bagi orang berniaga depan ni? Ada kita tanya jiran kita tak makan? Pasal nampak dia kereta besar. Sedangkan mungkin tak ada kerja pun. Dah hilang kerja sebagai contoh. Ha, ini yang kita kena ambil kira. So kalau kita nak setakat nak PKP semata-mata, oh kita nak PKP lah pasal case settle. Bukan itu isu dia. PKP atau tidak, once COVID-19 dah ada dalam community, kita akan ambil masa 5 ke 7 tahun untuk settlekan. With or without vaccine. With or without vaccine.
Pasal apa? Vaksin bukan jalan keluar. Hanya salah satu asbab usaha kita untuk menurunkan supaya orang boleh hidup seperti biasa. Pastinya tidak mungkin begitu. So, definisi kes. Ada yang kata definisi kes mesti ada symptoms. That's why ada SRII, ada PUI. Definisi symptom pun kita kilah, tak ada masalah. Definisi kematian. Ada yang nak kata kalau mati pasal COVID, sebut mati pasal COVID. Mati pasal... kalau setakat mati pasal kecil manis, sebut kecil manis. Tak ada kena-kena COVID. Ada perbezaan pendapat dekat situ. Itu perbezaan kami lah, kan? Tapi yang pasti, healthcare worker semuanya exhausted. Itu pasti. Semua kepenatan seluruh dunia. Bukan Malaysia saja. Seluruh dunia kepenatan. Jadi macam mana kita nak selesaikan benda Allah ni? So you all kena tengok kat mana you all. Macam saya kata tadi, bila hukum ada ada wajib, ada makruh, ada sunat, ada haram. Untuk vaksin sebagai contoh, walaupun saya kata tadi budak-budak wajib divaksinkan, mungkin, tapi ubat itu sendiri haram untuk diberi. Pasal vaksin itu tak dilisenskan bawah 16 tahun. Faham? Vaksin COVID tak diluluskan untuk bawah 16 tahun untuk setakat hari ini. Pasal tu bila kerajaan keluarkan protokol yang patut diterima siapa? Healthcare workers. Healthcare workers dah dulu pasal dia orang penelitian. Pakai baju PPE tu macam pergi angkasawan tu, kepanasan, berpeluh, bertakung semua, itu pasal tu dia orang yang kena dulu pakai, diterima. Kemudian orang-orang veteran yang punya penyakit, yang melakukan aktiviti nak keluar, nak pergi kerja. Ada lagi orang veteran kita yang 50, 60 masih bekerja sebagai contoh. Pergi Kipmat, pergi Kipmall, pergi Aeon, pergi Maidin. Nak juga pergi. Masa ramai juga dia nak pergi. Sebagai contoh. Kan? Jadi, masa sale juga nak pergi. Kesudahannya. So, itu yang paling penting. Itu wajib. Wajib. Bukan pada politician. Bukan. Bukan wajib pada politician. Tapi wajib pada pemimpin. Politician tak wajib. You all kata cucuklah politician. Tak. Politician tak wajib. Wajib pada pemimpin. Pasal pemimpin kena jumpa rakyat. Kalau dia tak nak jumpa rakyat, dia takut, tu payah jadi pemimpin. So wajib bagi para pemimpin. Wali politik tidak. Sebagai contoh. Kemudian kita kata sunat. Sunat bagi yang macam Syah. Sunat lah. Sihat sunat. Saya sunat lah. Kan, kita bukan frontliner. Saya bukan frontliner. Kita second layer untuk jumpa. Dan majoriti pediatric age group kita okey. Jadi, itu jadi sunat. So, next. So, kalau kita lihat, ni asatizah. Asatizah ni satu lagi. Asatizah berbalah. Baik, kau nak sebut Wahabi ke tak Wahabi ke, nasib you all lah. Tapi, berbalahan melibatkan mazhab masa COVID ni paling penting. Pasal apa? Cukuplah kita dah confused dengan para-para doktor. Kesudahannya, para asatizah melibatkan rapat sah, tak rapat sah, rapat sah, tak rapat sah, rapat sah, tak rapat sah. Senang je tuan-tuan, hidup je seperti biasa. Dia suruh jarak, jaraklah. Jangan komplikatorkan keadaan. Saya rasa, jarak tak jarak, saya pujilah. Masjid Lavender tetap penuh, Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau, kecumanya, bila kita tak memahami COVID, sampai sekarang budak tak masuk lagi sini. Setahun generasi muda tak masuk masjid, you all rasa? Senang kena tarik. Fakta saya kata apa tadi? Fakta saya kata COVID-19 untuk budak tak ada isu. So at least kita boleh friendlykan balik masjid kepada budak-budak. Betul tak? Yang bermasalah adalah the veteran. So kalau you all nak, kita nak maintain dengan tabiat kita sebagai contoh. Pasal tu kita kata orang-orang budak-budak kena balik-balik ke masjid. Pasal fakta dia very clear. COVID tak pernah berubah sejak 2019. Kita tak faham dia mula-mula. Kita takut based on SARS and based MERS-CoV. Tapi sekarang kita dah tahu dah PL dia. Dia tak berubah. PL dia sama je. Dari segi serius data, budak-budak tak ada masalah yang serius. Tak ada pun. Ada, memang ada. Sekarang ni data yang paling latest di UK ada 100 budak ada jangkitan. Sebagai contoh di UK. Pasal UK memang... dia ada mutation dekat situ, dekat UK, melibatkan, tapi assumption, masih lagi assumption, kan? Pasal kita tak boleh salahkan coronavirus secara mutlak. Pasal sebelum ini kita tak pernah pun nak cari virus tu. Sekarang ni kita nak salahkan semua coronavirus. Jatuh katil coronavirus, jatuh motor coronavirus. Saya punya patient dalam ward bebet. Bebet pun, bebet dia kena jangkitan Nana. Coronavirus juga disalahkan insurans ni. Gegar betul.
Jadi tak logik dekat situ. So sebenarnya this is masa untuk kita bawa balik generasi muda ke masjid. Sekolah menengah balik ke masjid. Mana ada rules bawah 16 tahun tak boleh masuk masjid? Pasal data telah ditunjukkan dengan very clear. Lepas setahun you all boleh conclude bahawa budak boleh kembali ke masjid. Islam itu syumul saf itu memang jatuh 1 meter dah di hadapan. Cuma dah kita punya asatizah ataupun mufti beritikad atau ijtihad untuk jarakkan sisi. Jaraklah sisi. Tak ada masalah pun. Tapi yang paling penting sebenarnya syarat dia adalah pendekkan masa exposure. Itu sahaja. Pendekkan masa exposure. Kalau kita mencintai sesama kita supaya masjid kita ni tak ada timbul kluster-kluster yang pelik, jadi you all kena shorten the time di masjid. Nabi tunjuk apa? Nabi tunjuk ke wirid yang panjang. Bukan saya nak kata against, tidak. Tapi because kita nak protect. Bila dalam community, kita nak bahawa sahabat-sahabat semua, ahli jemaah masjid, boleh keluar masuk masjid, semayang jemaah tanpa ada rasa takut dan rusing. So, bila katakan seorang, because satu case dalam community, you all tak bagi orang datang masjid masa waktu budak-budak masa sekarang sebagai contoh. Tapi sepanjang Jumaat ada remaja-remaja yang datang kat luar kan. Sebagai contoh, Fadat kita alhamdulillah Negeri Sembilan advance memberikan semayang unlimited alhamdulillah. So jangan risau selagi semua masyarakat menjaga wuduk dengan sempurna dan duduk dan shorten the time, you all akan dah avoid dah the crowded punya issues. Crowded punya issues. Tapi kalau kita lama duduk dalam masjid, kemusnahannya yang batuk sesama juga datang, yang batuk haram. Dulu COVID ni batuk sesama demam haram datang ke masjid. Itu sebenarnya straightforward. Batuk demam sesama haram ke masjid. Pasal kalau berlakunya COVID, fitnah paling besar sekali lagi pada agama kita. Kita tak boleh samakan orang tai pusam, tak boleh samakan. Kalau kita orang tak berwuduk, kita berwuduk. Kan? So bila kita berwuduk, kita mesti rasa kita izzah. Kita bersih. So itu yang paling penting. Tapi kalau kita biarkan, pasal saya kata COVID takkan selesai tahun ni pun. Takkan. So setahun lebih dah junior generasi kita tak datang ke masjid. Huih, saya jenuh nak tarik tau. Nak tarik balik ke masjid sebagai contoh. Jadi para asatizah kita taklik je lah. Bertelagah perkara furuk. Nampak buruk kan. Bila kita kata para asatizah bergaduh ni macam mak bapak bergaduh, teruk tau. Jadi tak comel isi agama. So berbincang perkara tak penting. Perkara yang paling penting, kembalikan orang ke masjid. Dan balik kepada apa yang Nabi tinggalkan untuk kita. Secepat mungkin. Supaya kita faham. Solat di masjid syiar yang paling besar. Dan kesempurnaan itu bukan hanya pada saf sahaja. Syiar itu mesti utuh dekat masjid itu sendiri. Which is apa yang masjid Lavender tunjukkan. Cuma junior generation tak ada. Sekolah menengah tak nampak dah. Anak-anak saya, kita punya adik-adik semua tak nampak dah dekat sini. Which is satu benda yang sepatut saya kata AJK masjid kena lapang dada dah. Atau majlis fatwa ke kena ambil balik data ni and tengok. Kalau tidak, setahun, dua tahun, tiga tahun tak pergi masjid, 80% pun orang tak semayang. Alamat, 5 tahun boleh train balik lah, tanya bapak kat masjid, anak kat rumah. Kesudahannya, anak semayang, ya. Semayang buat syarat je kejap lagi. Ha, jadi dengan sekolah pun tak ada, jadi masalah dekat sini. Next lagi. So seruan. Ini seruan Nabi Allah sebut dalam very clear dalam Quran, taatlah kepada ulul amri. Dia diangkat untuk memerintah ulul amri, ulama dan umara diangkat. Tuan-tuan nak pening apa? Dia orang yang dipertanggungjawabkan. So tak payahlah kita nak bincang patut rapat saf, tak rapat saf. Sebagai contoh, dan dia orang decide untuk tak rapat saf, tak payah rapat saf. Kalau siapa tak nak rapat saf, bagi saya 1 juta. Kita swap Lavender ni. Minggu ni kita buat rapat saf, minggu depan kita buat tak rapat saf, minggu depan kita buat randomized trial kan contoh. Kita swap je, seminggu surat Jumaat kita swap. Bagi saya 1 juta. Baru kita boleh validate. Tak ada perbezaan rapat atau tidak rapat saf. Betul tak? Tak ada perbezaan semasa COVID, rapat dan tidak rapat saf. Pasal COVID menunjukkan sifat dia. Dia mesti jangkit dalam jarak 1 meter. COVID dah cakap very clear. Aku mesti jangkit korang dalam masa jarak 1 meter. Itu COVID dah cakap. Yang kita tak clear. Nak rapat, tak rapat, rapat, tak rapat, rapat, tak rapat, rapat, tak rapat. Lepas tu berubahlah. Rapat, tak rapat, rapat, tak rapat, rapat, tak rapat. Kesulangan tak pergi masjid. Sebagai contoh. Jadi itu jadi masalah.
Jadi kalau kita betul nak ada evidence untuk rapatkan SARS sebagai contoh, ha, bagi saya 1 juta kita buat swab dekat Masjid Lavender. Saya panggil tim Mawar Medical Center, kita swab seorang-seorang. Hari tak hari Jumaat masuk. Lepas tu next week kita buat lagi swab. Hari minggu, minggu tu minggu tak rapat SARS pula. Minggu tak rapat SARS. Lepas tu minggu satu lagi kita buat rapat SARS. Ha, kita screen tengok ada tak. Pasti virus tu ada. Isu dia ada kluster atau tak ada kluster. Kalau tuan-tuan pakai mask macam sekarang, apa kita nak risau? Sebagai contoh. Tapi dia mesti dibuktikan dengan sains. Mesti dibuktikan dengan fakta yang jelas. Bukan assumption. Kalau assumption, tak valid. Agama ni tegak dengan sains. So, apa yang diorang ada data, itu yang dibuktikan, ditunjukkan. So, penyerahan SARS tu berlaku kerana itu. Ya? Yeah? Next. So, ni realiti COVID lah. So, rahmat lah. Rahmat tak rahmat? Rahmat. Segala keaiban dalam sistem kita nampak dengan very clear. Eh? Rahmat Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala angkat semua yang nampak sempurna. So, keaiban, segala kepincangan kita nampak. Kita tahu kebanyakan orang kita makan gaji, tak mampu bayar hutang. Kita tahu orang kita sebenarnya, sebagai contoh, sekolah tak dibina dengan cukup. Kita tahu sistem kesihatan kita tak cukup nak cope. Itu keaiban sistem. Dan Allah Ta'ala angkat. Bukan kita nak salahkan. Tidak. Maksudnya kita leka. Kita tak peduli orang kuali pilah, katil tak cukup. Sebagai contoh, Dr. Fauzi pening, katil tak cukup. Eh, jempol tak ada pakar. Sebagai contoh, tampin tak ada pakar. Equipment tak cukup. Itu keaiban Allah Ta'ala tunjuk. Eh, kita masih lagi. Semua. Tapi yang pasti, realiti dia, dia bersifat sementara. Dia tak selama-lamanya. Bila satu tahap, semua, semua majoriti terima vaksin atau kena jangkitan, dia akan settle. Cuma masa kita tak tahu. Bukanlah abadan-abada, bukan. Dia mungkin 5, mungkin 3, mungkin 7, bergantung pada sifat manusia. Pasal dia dimulakan oleh sifat manusia. Dan dia pula ditamatkan dengan ketaatan kita lah. Itu je, settle. You duduk diam 2 minggu masa mula-mula tu. Dah cantik, dah landai. Betul tak? Dah cantik dah, dah taat. Semua taat. PKP first time. PKP MCO pertama 1.0. Semua taat, dah landai. Dinaikkan balik, ada pasal COVID tu? Tak. Dia boleh manusia juga yang trigger, kembangkan dia kembali. So sama tu sifat manusia. Dimulakan oleh sifat kita, ditamatkan oleh kita. Bukan COVID punya cerita. COVID hanya duduk dekat dalam badan kita, dia perlukan host. Kita duduk diam-diam, dia settle. So the fantasi kita, semuanya balik sebalik asal selepas COVID, selepas vaksin. Tak, vaksin bukan jalan keluar. Vaksin bukan jalan penyelamat kita. Dan kegiatan ekonomi akan dilakukan seperti dahulu kala. Tidak mungkin. Pasal apa? Impact terlalu besar. So, kalau kita masih lagi nak berterusan dengan, contohnya kita masih lagi nak berinteraksi, berjumpa, bermeeting, sedangkan teleconference dah wujud sejak tahun New Millennium, hologram orang dah sebut sejak pada tahun 2000. So, sekarang ni tiba-tiba para cikgu semua jam nak tengok PDPR sebagai contoh. Tang mana nak balik seperti biasa? Ketakutan tu timbul pasal media punya elemen. So, unnecessary fear on the unnecessary punya information pun ada dekat sini. So, menyebabkan kita takkan kembali seperti biasa. Kalau kita rasa kita boleh kembali seperti biasa, alhamdulillah. Tapi paranoid, ketakutan dah timbul. Pasal lepas coronavirus, akan ada pula virus-virus yang lain. Influenza memang acara tahunan. Sebagai contoh kan? So kalau tanya saya, memanglah influenza lagi kita. Sebenarnya beza influenza dengan coronavirus, demam, demam panas sama. Kalau kita tak check dulu, sama demam panas. Rawatannya apa? Ubat demam, minum air yang cukup, tu saja. Cuma sekarang kita check, oh coronavirus, check coronavirus, itu saja. Next. So perawatan dan pencegahan, nak tak nak ni rawatan dia. Symptomatic maksud apa? Bila demam, bagi ubat demam. Supportive. Ha, itu yang duduk dekat dalam maib tu. Supportive lah tu. Boleh TikTok bagai tu. Kan? Ha, vitamin, contoh vitamin D. Pasal research menunjukkan 80, majority anak kes yang kekurangan vitamin D menunjukkan amplified inflammatory response. Maksudnya badan yang kekurangan vitamin D, dia punya response terhadap COVID atau any jangkitan lebih dramatik. Pasal you tak ada elemen pertahanan dekat situ. Bukan megadose vitamin C. Ha, ni fakta yang paling betul, you kena betulkan kembali. Bukan megadose vitamin C. Kepada geng-geng yang jual MLM tu, hati-hati.
Yang jangan kita ikut dan kerana nak menjual, so kena valid dia punya fakta. Untuk jangkitan dalam kes contoh COVID adalah vitamin D. 80% orang Malaysia kekurangan vitamin D, orang perempuan. Pediatric population pun 75-80% budak-budak sekolah kita, anak-anak kekurangan vitamin D. Orang lelaki 40%, tuan-tuan. Jangan nak perasan orang lelaki duduk kat cahaya matahari je, tak. Orang lelaki pun kekurangan vitamin D sebanyak 40%. So antiviral, of course they are using antiviral. Antibiotics hanya diperlukan apabila dia suspect ada concomitant bacterial infection, hydration, dan yang paling penting pencegahan dia memang nak tak nak the new norms. Actually new norms ni apa? Kebersihan je. Kebersihan semata-mata, tak lebih tak kurang. You all nak salam-salam lah, basuhlah tangan. Tapi salamlah pada orang yang kenal. Kalau Tan Tuarah nak salam, saya kenal Syah, saya tahulah, saya salamlah. Contoh. Tapi kalau jumpa siapa-siapa, saya tak suka hati salam. Kan, tiba-tiba kan, kita pun risau juga kan. Ha, itu. So, kena tahu siapa yang you nak handle lah. Dia bukan bersifat secara veto, tapi kita yang kena jaga diri kita ni sendiri. And kalau tidak, kalau kita seorang yang menjaga wuduk, salam ambil wuduk masalah. Umat Islam ni bangun subuh, tahajud terkentut sebelum solat, sebelum subuh isyrak, duha, lepas tu zuhur, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, lepas tu isyak, maghrib, lepas tu awabin, lepas tu isyak. Tak ke banyak you all punya wuduk? So kat mana you all ragu dengan kebersihan? Kalau you all mengambil wuduk yang sempurna lah. Ha? Kat mana? So, itu yang paling penting. So, new norms itu bercakap dengan kebersihan sahaja. Next. Dah, habis dah. Okay, salakallahul azim. Saya open pada soalan. Tiga-tiga soalan sudah lah nak tanya. Supaya you all kita tahu. Pasal saya akui, masjid yang paling hebat sepanjang sejak COVID, saya kena puji masjid saya lah. Masjid Ibn Khaldun dan Jemaah Ibn Khaldun. Ha, jadi, kita nak kena clear bahawa dalam pada kita jaga-jaga, 2-3 sahabat kita kena COVID-19 positif kan. Tapi alhamdulillah recover tanpa ada problem. Pasal saya tahu, saya jumpa ada seorang sahabat kita telefon, ada doktor positif. Saya okey pasal saya tahu dia jaga SOP. Datang masjid pakai mask, tak salah dengan orang. So kita tak risau. Tapi because kita exposure, kita berjalan, kita pergi khidmat, pergi sana, pergi sini sebagai contoh. So nak tak nak, siapa yang rasa dia berisiko, yang jaga diri. Kita tak ada limit. Cuma saya seru buka pintu kembali kepada generasi muda di Lavender. You all jangan tutup pintu kepada generasi muda di Lavender. Pasal once kita tinggalkan generasi muda tak masuk ke masjid, then that's it. Susah nak patah balik ke masjid. Sangat-sangat berat. Ya, soalan. Kalau dah positif tak vaksin kan? Okay. Soalan Syah, kalau dah positif tak vaksin. Dia sebenarnya, macam saya ulang tadi, hukum dia apa untuk ambil? Kalau kita kena vaksin, isu dekat vaksin coronavirus adalah satu, adakah antibody dalam badan sustain? Sentiasa ada. Okey, ada dua pandangan dekat sini. Pertama, sejak adanya manusia mengenali coronavirus, macam contoh umur saya 23 tahun. 40 tahun ni. So, maksudnya kita dah kenal coronavirus banyak kali. So, dalam badan saya ada few of antibody yang mengenal coronavirus. Selagi saya tak mengalami masalah kencing manis, darah tinggi atau sistem apa penyakit-penyakit yang boleh melemahkan immune system, mungkin saya boleh handle coronavirus. So, macam soalan Syah, kalau Syah nak ambil vaksin, adakah atau dah pernah kena coronavirus, patut ambil atau tidak? Tak ada isu pun. Sebenarnya, by theory, body you dah ada antibody terhadap particular coronavirus. Itu memang sistem pertahanan kita begitu. Badan yang kuat. Akan tetapi, bila you bagi vaksin, tapi you boleh kena reinfection, macam Singapore punya latest kata reinfection. Reinfection bermaksud, you dah settle, kuman tu ingat balik. Pasal sekarang, definition case adalah, saya expose pada Syah yang kena COVID, contoh. Saya expose, saya risau, saya pergi check positif.
Soalan dia, adakah saya infected ataupun tidak? Itu soalan yang paling penting untuk dijawab. Pasal apa? Kalau setakat dia positif di dalam hidung sebenarnya, ini is this argument among ahli perubatan. Belum bermaksud jangkitan berlaku. Pasal innate immunity tadi, very powerful, dia hanya filter dekat situ saja. Dia duduk, dia filter, so you contain the virus dekat that particular area. Tanpa boleh menyebabkan virus cross border dan menyebabkan demam. Untuk berlakunya demam, virus mesti cross border. Untuk kita kata orang Siam itu pendatang haram, dia mesti lepas Bukit Bayu Hitam tanpa cop pasport. Baru dia pendatang haram, baru kita berhak untuk bunuh dia, baru kita boleh istiar perang. Sama badan kita. Kalau setakat dia duduk dalam hidung, dia duduk saja dan badan kita mempunyai innate immunity, sistem immunity yang powerful, just contain, dia tak diconsider sebagai jangkitan. Cuma dia boleh menyebarkan kepada orang pula, the next orang. Tapi tubuh badan yang membawa itu belum lagi dijangkiti. Kalau by definition betul-betul lah. Kecuali dia ambil the growth. Dia ambil the grow kan. Virology tu, grow. Ha, pasal tu ada isu perbezaan antara pakar-pakar yang mengatakan, oh dia tak semestinya positif. Dia hanya numbers of case. So that's why perbalahan tu berlaku pada para-para ahli perubatan melibatkan bidang masing-masing. Jadi, kalau kita nak tahu betul-betul symptoms yang berlaku adalah bila you masuk, you ada at least symptoms dia. Batuk, sesema, sakit tekak, itu, dan juga demam. Baru that's confirm you are infected. Because the pathophysiology badan you memang respond terhadap jangkitan. Kalau setakat swab RTK, lagilah tak jalan. RTK positif. So what? Terlihat imen bola. Macam tu kan. Okay, next. Apakah kesan vaksin terhadap badan kita? Okay. Bila dah sebut vaksin, dia ada vaksin ni ada isu dia berbeza. Dalam vaksin yang pertama, kita tahu dia panggil live attenuated. Maksudnya virus itu dimatikan atau dijinakkan masuk dalam badan, kita kenalkan dalam badan. Contoh macam kita dulu nak bercinta, kita jumpa orang tu depan-depan. Jumpa. Tapi kemudian ada pula vaksin yang dijadikan dengan ambil pigment sahaja. Macam virus, kita tahu dah. Sekarang ni kita letak gambar je, ni muka. Ni muka Dr. Zakrul lah, tak ada. Muka Dr. Zakrul, ni muka Dr. Zakrul. Hantar dalam badan. Tapi sekarang ini, the technology move sampai tahap yang disebut mRNA itu, dia ambil genetic makeup. RNA itu ambil sequence itu, hantar ke dalam badan, dan badan hasilkan based on the RNA yang kita hantar, mRNA. mRNA ni memang kerja dia messenger. Dalam badan kita ada ribosome cell yang sentiasa coding. Dia coding je kerja dia. So, masuk dia replicate. So, dia hantar yang itu. So, bila kita hantar mRNA ini, isu dia pasal pemahaman kita, badan kita mesti bertindak ikut flow. Maksudnya kita mesti jumpa, kenal, resik, tunang, kahwin, duduk serumah, baru ada baby. Tak boleh tengok tiba-tiba ada baby. Tengok je ada baby. Which is against dia punya natural. Against dia punya sikap. Ha, jadi bila dia against dia punya sikap, menyebabkan para-para pakar ataupun old professor, saya tahu yang macam daripada UM sebagai contoh farmakologi ataupun toxicology, itu betul apa yang dia istilahkan. Pasal pemahaman kita, badan kita mesti bertindak ikut flow. So kalau against the flow, kita ada satu risiko yang dia risau kita. Pasal bila kita sebut vaksin mRNA itu, kita tak tahu apa efek dia kemudian. Efek sekarang kita tahu. Efek sekarang maksudnya cocok, demam tak demam, okay, done. Because bila melibatkan vaksin, dia mesti ambil jangka masa panjang untuk keselamatan. Cuma, untuk masa sekarang, tak tahu. Jadi nak selamatkan 1.7 bilion ataupun nak bercerita mengenai patut tak patut cucuk. That's why jatuh kepada yang mana kita rasa patut dicucuk. Contoh, umur 75 tahun. Ada sakit buah pinggan dan sakit jantung. Kan? Ulang alik hospital. Well control ni bukan yang degil punya. Ni well control. Well control jantung, well control buah pinggang. 3 kali seminggu buat dialisis. Disiplin. Tak ada plan untuk transplant. 3 kali seminggu dah 10 tahun dah on dialisis sebagai contoh.
So dia at higher risk untuk kena COVID, dan kalau dia kena COVID memang dia total collapse. Kalau dia tak ada COVID, pakcik tu mungkin elok dia sampai mungkin 80, mungkin sampai 90, pasal dia seorang yang disiplin. Nampak? Jadi kat situ, so kalau kita nak tengok long term plan atau safety profile dekat sini, tak valid lah. Pasal mungkin lepas 5 tahun dia meninggal. So kita nak sandarkan kepada long term profile 10, 20 years tak valid. Tapi kerana itu, bila kita tengok vaksin ini, dia tak license lagi untuk budak kecil atau budak 16 tahun ke bawah. Pasal kalau dia ada reverse reaction, macam ada penangan yang boleh menyebabkan autoimmune disease, pasal body tengah, badan budak tengah berkembang, tengah macam-macam proses berlaku, dia boleh replicate based on apa benda yang dapat maklumat. Overreact memang salah satu implikasi adalah autoimmune disease. Itu kita faham. Itu kita faham. Jadi kerana itu, dia very clear. Below 16, not licensed for the time being. So, dia punya issues adalah untuk menyelamatkan golongan yang berisiko. Tapi kita orang Melayu senang, kulu nafsin zaiqatul maut. Apa-apa pun kita redha, senang. Nah, tapi bukan pada orang Islam, tuan-tuan. Bukan pada orang Islam. Orang Islam, kematian adalah satu perkara yang senang diterima. Bukan pada orang Islam. Itu saja. Tapi approach kami bukan approach ahli perubatan, bukan mengikut agama. Approach kita bagi umat Islam adalah untuk semua. Tak bolehlah kata, oh Melayu tak payah cucuk pasal you all redha. Cina dengan India kena cucuk pasal you all takut mati. Bukan begitu. Kita kena pukul kata semua. Jadi bila kita kata vaksin itu punya sikap yang akan ditemin, wallah ta'ala alam. Tapi untuk melandaikan, untuk kita boleh buat proses, pasal sikap kita tetap nak kerja pada satu tempat yang sama, tetap nak sekolah pada number of 41 orang pelajar, tetap nak pasar yang sepadat-padatnya. Jadi tak ada jalan keluar. Pasal bila kita pakai mask semua, industri mask mengambil keuntungan, semua ambil keuntungan. Kesudahannya, benda yang tak patut pun akan berlaku. Kan? 1 meter jarak, 1.5 meter jarak, tak perlu pakai mask. Sebagai contoh. Tapi orang duduk saman, tak tentu arah. Kenapa? Nampak? Tu jalan tengah-tengah jalan tu relax, tak pakai mask. Tak ada isu pun, siapa nak kena saman. Tapi, pasal dah ada jadi taklik kat situ, tak pakai mask kena saman, tak pakai mask kena saman. 5 minit lagi. Okey. Lagi? Soalan? Air kelapa dan lemon sebagai ubat-ubatan. Air kelapa dan lemon sebenarnya hydration je tadi, Ji. Hydration. Bila you kurang sihat, demam, denggi, coronavirus, apa benda, badan kita akan mengalami kekurangan air. Kita akan kurang, kalau kita betul-betul demam, kita akan lost 500 per meter squared water. Per degree. Per degree Celsius, eh. Banyak tu. That's why, bila you demam, you akan rasa dehydrated. Tekak tu akan kering. So, nak minum air dengan keadaan you tak makan, memang you takkan minum lah. So, itu pandangan saya lah. Memanglah air kelapa, because bila air kelapa dan air lemon, sebenarnya dia memang nutritional. Dia ada elemen untuk menyegarkan. So, tak ada isu pun. Dari segi saintifik untuk kata minum tak? Sebenarnya minumlah yogurt ke, as long as kita minum susu ke, yang penting minum adequate. 2.5 ke 3.5, 3 liters. Based on berat 70 kilo. Ya, Ji. Ya. Kita tak tahu apa alat-alat yang ada yang boleh menyebabkan first-transmission. Okey. Kita nak lihat, doktor kadang tanya, ada alat yang tidak kita tahu apa alat-alat pun yang tidak ada. Jadi, macam mana? Kita nak vaksin, kita tak vaksin. Okey. Kalau kita cakap mengenai alahan, itu standard question. Okay, saya ulang. Contoh vaksin eh. Kalau kita tengok semua leaflets ubat. Pasal ada seorang dia orang forward doktor sebut leaflets ubat menyebabkan drowsy, menyebabkan muntah, mual, allergic. Itu adalah standard protocol, so-called. Any benda yang asing masuk dalam badan, pertama sekali badan kita akan immediate reject melalui jalan allergic. So, macam mana? Contoh Haji, ada nak tahu allergic atau tidak, selalunya kita allergic kepada protein. Protein pertama yang kita kenal mula-mula muncul lahir adalah susu. Tapi susu Allah Ta'ala maha hebat, susu Allah angkat paling lewat umur 8 tahun. Lepas umur 8 tahun, majoriti orang tak ada allergic susu. Tapi kemudiannya allergic kepada telur pun Allah angkat
Alergi telur. Alergi masa kecil, kemudian dia besar. Allah angkat. Tapi alergi yang lain-lain, seafood. Contoh, seafood selalunya lah. Protein, dia balik pada protein. So, kalau selama ni Haji kakak tak tahu, tak tahulah. Kan? Ada orang dia tak tahu pasal dia memang makan tu je. Hidup dia makan nasi dengan telur je sebagai contoh. So, dia tak tahu dia alergi lain. Tak tahu, assume tak tahu. Tak ada, tak tahu, tak ada masalah. So, bagi kita yang mencocok, kita akan ambil pendekatan tak tahu atau tak ada. Selalunya, buat muda lagi umur tu, lagi banyak dia alahan. Once Allah bisa tegal biasa, orang tua kita lagi pandai, dia akan settle sendiri. Cuma dah kecuali peanut allergic atau bee sting allergic. Maksudnya kalau sekali kena sengat lebah masa kecil-kecil, lu bengkak sesak nafas. That is dangerous. Ataupun peanut allergic. Peanut allergic tak diketahui atau very 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 sangat 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 jarang di kalangan orang Melayu kita. Sangat sangat jarang. Cukuplah nah. Ha, ada lagi. Kenapa kita tak develop ubat yang mengubati COVID? Okey, saya tanya kenapa WHO buat vaksin, kenapa tak buat ubat? Industri manufacturing ubat adalah satu jalan yang sangat susah. Pasal, bila nak buat ubat, dia akan melibatkan multi-center trial yang sangat besar dan dia akan melibatkan banyak lagi lama, masa yang lama. Tapi bila you ada data coronavirus, sebagai contoh, kita kenal coronavirus pada tahun 1965 dalam database. Dan kita ada series of coronavirus, HKU, NL63 sebagai contoh, kemudian SARS-202, kemudian MERS. So this data is rupa, saya bagi contoh, manusia, kalau orang, kita akan tanya dia, dia orang mana dulu? Orang ni 9, bongeh. Orang contoh. Dululah, kan? Bongeh. Saya tahu dia, dia memang bongeh. So, automatically, dalam data, dia tahu dah, coronavirus, yang mana rupa dia, dia bertindak ikut jalan mana. Maksudnya, bila corona nak masuk dalam badan, dia bertindak ikut jari-jari yang mana untuk dia bertindak attach dengan sel. Pasal virus, dia attach dengan sel. So, kalau dia dah kenal sel ini sebagai attachment, dia hanya perlu hasilkan blocking saja. Blocking. Itu dalam virus. Berbanding dengan untuk merawat ubat. Kalau kita nak bagi ubat antiviral, kita bercakap mengenai bukan prevent dia pada masuk, bukan neutralisekan dia, kita nak bunuh dia. Bunuh dia. So because kalau virus, dia akan duduk at masa dia sahaja. 14 days, 10 days, 5 hari sebagai contoh. So vaksin yang paling sempat, sebelum body you, belum apa-apa lagi, dia masuk, askar you dah ready, terus neutralize. Berbanding dengan nak bunuh dengan ubatan, so lepas tu proses pula dekat buah pinggang, proses pula dekat kidney, panjang cerita. That is why HIV sebagai contoh, vaksin, because HIV complex retroviral, punya virus sangat complex cara kerja. That's why vaksin tak boleh terhasil, bukan tak boleh, belum pengetahuan itu berlaku sampai sekarang. Berbeza dengan influenza, corona, MMR sebagai contoh, itu ada. So kita tahu sikap, kita tahu molekul, kita just blockkan saja based on assumption yang ada sebelum-sebelum ni. So bila lahir je COVID-19, kita just ambil, replicate macam mana manuver nak buat. Bagi dia satu sel ke, atau ambil separuh sel ke, atau buat mRNA ke, itu adalah knowledge daripada pihak, daripada pihak-pihak yang authority lah. Pasal kalau nak buat ubat, memang jalan cerita sangat-sangat panjang. Contoh macam you all punya ubat darah tinggi, kan? Siapa yang darah tinggi pernah makan atau metformin, ubat darah tinggi, ubat darah kecil manis, makan metformin. Berapa lama metformin you all makan? Daripada dulu sampai sekarang, metformin jadi consider antara yang paling selamat untuk dipakai berbanding dengan lain-lain. So, apa-apa pun tetap pakai metformin. Pasal database safety profile panjang, kita tahu. Jadi, kalau kita pakai hari ini, tiba-tiba minggu depan ada orang mati pasal liver toxicity atau kidney toxicity, dah legal suit akan tinggi. Itu sebagai contoh lah. So, pharmaceutical adalah sangat mahal berbanding vaksin. Sangat mahal. Itu je. Dan pantas lah. Okay. Saya harap sudahlah setakat itu. Saya ucapkan terima kasih kerana beri peluang. Jadi yang baik daripada Allah, yang buruk daripada saya. Saya berakhir dengan majlis kita dengan tasbih kifarah Rasulullah.